Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya? Semoga baik, sehat, dan walafiat ya sahabat ya. Nah sahabat sudah menentukan menu untuk sarapan. Nah kali ini kalau misalkan belum, saya mempunyai menu untuk sarapan yang tepat, yaitu pecel. Ternyata pecel tidak hanya populer di Madiun dan di Kediri ya sahabat ya. Di daerah lain juga ada pecel-pecel yang nikmat dan enak. Yaitu saya ada dari Wonogiri, yaitu pecel mie pentil atau mie kelolor ya sahabat ya. Mie kelolor atau mie pentil atau mie letek ini terbuat dari tepung ketela atau disebut dengan tepung sagu juga, sehingga warnanya agak sedikit hitam, tapi kalau sudah dimasak dia nanti ada sedikit bening-bening dan rasanya enak sekali, kenyal. Nah, sahabat sudah selesai, yaitu pecel mie kelolor dari Wonogirinya. Setujukan kalau ini sebagai menu sarapan pagi? Wah, pasti sahabat sudah bisa membuatnya sekarang di rumah ya.